ini ya aku kepikiran koncoku SD dan saya itu duduk gak tau bentuk nanti wong ini dok, kali dok umuri oh ala dok umuri re oniki ya aku jangan utang bank dan aku gak duduk jadi yo bang itu jaluk persyaratan duduk keterangan ini duduk ambek bujuku ibu surat kematian iki nak ya apa aku iki alah gampang mau balik desa kono rong menit dadi gampang tersuun pak putih pak suratnya loh pak ini gak ada tanda-tanda pak lurang gak ada pakai ketok ini ngono arahnya saya ini barcode pak barcode itu tanda tangan elektronik gak usah usah tanda tangan oke pak bayar pira itu pak balik desa itu wayu-ayu gue waneng ganeng gue nomtok ada desa ini yo kali itu kan gak aneh kok desa ini gue panjangnya era digitalisasi jadi perekrutan kayak perangkat kayak aneh itu harusnya memang gede jiwa muda yang punya kemampuan IT itu walaupun di era digitalisasi ini ada website, ada aplikasi, ada anjungan yang di situ mungkin notabene bisa mengurus surat ataupun pelayanan dari rumah, tapi kita sebagai aparatur perangkat desa Kedung Sumber pengennya itu bertatap muka langsung dengan warga kita guna untuk pendekatan kepada masyarakat itu sendiri.